Oke, kita mulai room tournya. Jadi begitu masuk, yang meja ini enggak ya, ini bawa sendiri. Basicnya cuma dapat meja, kursi, terus ada mesin cuci, sink, ada microwave juga, ada kulkas, ada air conditioner juga. Ini kesetnya beli sendiri ya, nggak dapat dari sini. Jadi kalau kita masuk ke sini semua kosong. Nah, kita masuk. Ini ada heater juga di sini. Jadi kalau misalnya waktu musim dingin kita tinggal nyalain. Nah, ini heaternya dari lantai keluarnya, panasnya. Di sini juga disediain WiFi. Setiap kamar ada WiFi-nya masing-masing pribadi. Oke, sekarang kita ke lantai 2. Lantai 2 cuma setengah, isinya cuma tempat tidur dan lemari. Jadi basicnya cuma dapat ini aja, kasur dan spray, itu aja. Terus ini lemarinya ada di sini. Gini. Untuk gantung. Ini juga lemari. Oke. Nah, kalau di Cozy Bone juga ada TV. TV-nya ini smart TV, jadi nyambung ke YouTube juga bisa. Internet juga bisa. Kayak gini view-nya dari atas. Nah, kalau mau keluar, ini juga enak banget. Ada kuncinya otomatis. Ini kitchen-nya. Kulkas bersama, dispenser, ada meja juga kalau mau makan di sini. Peralatannya juga harus nyiapin sendiri, jadi di sini cuma ada sediain alat masaknya aja. Oke, jadi aku jelasin tentang Cozy Bone-nya. Harganya Rp350.000 per bulan. Jadi kalau dirupiahin itu setara 4 juta rupiah per bulan. Terus ada deposit, uang depositnya waktu kita masuk itu Rp50.000, tapi itu akan dikembalikan waktu kita keluar. Jadi kalau kita udah selesai, dan di sini nggak ada kontrak ya, maksudnya kalau mau tinggal sebulan aja bisa, mau 2 bulan bisa, mau bertahun-tahun juga bisa. Nah, uang itu akan dikembalikan waktu kita keluar dari kamar ini. Nah, memang kelihatannya mahal kalau di rupiah 4 juta, tapi gaji di Korea tuh juga lebih tinggi dari Indo. Jadi misalnya perbandingannya kalau di Indo, jadi hampir sama, sama sih. Misalnya di Indo gaji sekian dengan kos-kosan sekian, ini di Korea juga sama. Jadi masih pas lah untuk
orang yang kerja di sini dan tinggal di sini dengan harga sekian itu masih masuk dengan gajinya. Kos Siwon ini menurutku cocok untuk kalian yang introvert, yang suka tinggal di rumah, yang nggak misalnya suka nonton film, maksudnya nggak terlalu suka party kayak gitu, karena di sini tuh kita nggak boleh rame-rame, jadi ngomong sama temen pun juga harus agak bisik-bisik gitu, karena di sini kan banyak tetangganya, mereka nggak mau ada ribut-ribut di sini, mereka jadi kita tuh harus tenang. Jadi kalau mau bawa temen juga nggak bisa sering-sering juga, dan nggak bisa banyak-banyak juga, mungkin temen cuma satu masih bisa, tapi kalau sering-sering pun juga ditegur. Terus kalau misalnya kita datang bawa temen, kita juga ngomongnya nggak boleh kenceng-kenceng karena nanti bisa ganggu sebelah, dan kalau sebelah terganggu pasti kita dikomplain kayak gitu. Jadi buat kalian yang suka party, suka nongkrong rame-rame sama temen gitu, ini gak cocok. Tapi buat aku pribadi sih, aku rasa kamar ini enak banget, dan ini kamar terbaik yang pernah aku tinggalin karena semuanya ada di sini. Ada kamar mandi, ada mesin cuci, mesin cucinya pribadi ya kan, gak perlu share. Ada microwave pribadi juga, gak perlu share. Lemari es, ada TV. Jadi kayak ini tuh kayak rumah tapi mini. Cuma kalau kita mau masak emang harus keluar. Jadi tapi karena aku memang jarang masak dan nggak bisa masak, jadi menurutku ini pas banget buat aku. Dan dengan harganya sih menurutku worth it sih. Nggak terlalu mahal dan nggak terlalu murah juga. Jadi pas, memang harganya pas. Tapi ini harga Incheon ya. Di Incheon, tepatnya di Incheon Onion. Jadi kalau misalnya kalian cari Kos Siwonnya di Seoul, pasti harganya beda dan biasanya lebih mahal. Kayak gitu. Jadi di Korea Kos Siwon tuh banyak banget, di mana-mana ada. Jadi harganya juga tergantung lokasi juga. Oke, space-nya di kamar ini tuh cocok untuk satu orang, dan memang cuma diperbolehkan satu orang aja yang tinggal di sini. Jadi couple juga nggak boleh. Jadi di sini peraturannya adalah untuk satu orang aja yang tinggal. Enaknya lagi di sini harganya udah include. Jadi itu harganya 350.000 won. Udah termasuk listrik. Jadi kita udah nggak dimintain biaya-biaya lain lagi. Dan waktu aku masuk sini, aku bahkan nggak dimintain ID sama sekali. Jadi ya gampang banget gitu masuk sini. Nggak perlu ribet gitu, nggak ribet, masuk-masuk aja, terus bayar sebulan, pun money-nya juga kecil, jadi bisa keluar kapanpun. Jadi menurutku ini good deal banget. Wifi-nya juga kenceng banget, tapi Kos Siwon juga harganya macam-macam ya, maksudnya nggak cuma 350.000 pukul rata gitu di Incheon, nggak. Jadi ada yang lebih murah juga dari ini, ada yang 300.000, ada yang 280.000. Tapi kamarnya juga beda ya, maksudnya yang 300.000 itu nggak semewah ini, nggak sampai 2 tingkat di sini. Jadi kayak kamar kos biasa, kotak gitu, kamar mandi dalam kayak gitu, lebih murah. Tapi ini menurutku istimewa banget, dan aku suka banget cara penempatan kasurnya dia yang di atas lantai 2 itu. Menurutku hemat tempat banget, dan aku pengen banget suatu saat punya kamar kayak gini, karena ini benar-benar maximize the space banget. Menurutku sangat memanfaatkan ruang yang ada gitu. Dan tadi aku pengen kasih info buat kalian yang baru datang, mungkin nggak tahu Kos Siwon di Korea tuh gambarannya kayak apa. Jadi semoga video ini bisa membantu. So, I'll see you in the next video.